Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Safari MBO. Kali ini kita akan merenovasi satu buah molen moncong nih ya. Ini dia. Kita akan renovasi karena baru kita beli ya. Karena harus kita sisip, nanti kekurangan kita akan betulin. Sebelum kita lanjut lebih jauh, alangkah baiknya yang sedang nonton like, komen, subscribe supaya Safari MBO tetap semangat membuat konten. Kita harus kita las ini ya, karena coba goyang kami lebih paham. Nah, ini kalau enggak kita las dia goyang dia nih, kocak dia. Alangkah baiknya kita las ini jadi dia tetap normal kembali dia, jadi tidak goyang lagi ya. Itu harus kita las supaya dia tidak goyang ya. Kita las mati aja supaya dia tetap tegak ya. Sambil kita menunggu pekerjaan, kita lihat-lihat orang mancing dulu ya. Ini nah, kalau ini namanya molennya moncong ya, karena beda posisinya, dari roda pun beda, dari tempat poli pun beda ya, kan ini pun agak runcing molennya ya. Kalau yang lain-lain kan beda Pak ya, ini yang lain-lain ada yang mereknya Tiger, ada yang merek Tiga Berlian, ada yang Tiga Ring ya, ini beda-beda nih. Kalau ini dia persis di, kalau kami bilang molen moncong ya. Thank you.
Ini kita harus membuat karena mornya kan terlampau sedikit kenanya, kita harus pasang las ini dulu, pasang besi bengkokkan, harus kita ikat di sini supaya tidak berputar. Petingnya dengan juga aja ya. Lah juga lemping ah. Orang luar berluar cun. Itu kita buat supaya dia bautnya tidak terbuka karena kita sudah kita rombak juga. Karena tadi dia menggunakan pen ya. Sekarang kita tidak menggunakan pen, kita las saja. Tapi kita las habis kita bisa buka juga. Nah, kam juga. Kokong ngelah juga. Bileh ndak ada tega kan. Hah? Pemerintah ada barang di. Jadi ngawa teh taplah dengan takok kerenek pui. Gayam lah. Mata sita ber. Harus tahap pembersihan ya. Ya, pembersihan harus menggunakan palu yang lumayan besar.
balak laju.